resep masakan Indonesia. Tumis oncom lencah yang super enak. Ini dia bahan-bahannya. Oncom, bawang merah, bawang putih, ikan asin teri goreng, kulit melinjo, pete, cabai merah keriting, cabai rawit, dan lenca. Berapa banyaknya? Oncom, 2 papan kecil dihancurkan. Lenca, 2 ons. Kulit melinjo, 2 ons. Pete, 5 papan. Ikan asin teri digoreng, 2 ons. Cabai merah keriting, 6. Cabai merah rawit, segenggam. Bawang merah, 8 siung. Bawang putih, 6 siung. Gula pasir, garam, lada bubuk, secukupnya. Cara memasak. Bawang merah, bawang putih, dan cabai merah keriting dihaluskan. Lalu, tumis hingga harum. Masukkan lenca, pete, dan kulit melinjo. Tumis hingga hampir matang. Lalu, masukkan oncom yang telah dihancurkan. Masukkan penyedap rasa, gula pasir, garam, dan lada bubuk. Jangan terlalu banyak garam, karena akan dimasukkan ikan teri asin yang sudah digoreng. Rasakan tingkat kepedasan. Disesuaikan selera saja. Masukkan air sedikit. Dan ini penampakan hasil akhir. Yuk kita lihat videonya.